Allahu Akbar Allah. Eh Ahmad, besar dah anak buah Mak dah ni. Semangat raya Mak lah, maklum. Semangat raya Mak. Eh Mak, tahun ni kau umur berapa? Saya dah 30 dah maklum. 30 tak kahwin lagi ke? Dia dah kahwin, mesti dia bawa anak bini dia. Tak laku ke Ahmad? Macam mana ni Ahmad, takkan tak ada perancangan? Disebabkan Mak Ngah dan Mak Long asyik tanya soalan yang sama je setiap tahun, jadi saya dah sediakan jawapan bocor dah untuk jawab soalan Mak Ngah dengan Mak Long. Untuk pengetahuan Mak Ngah dan Mak Long, saya dah jadi reseller Bliss dah sejak 5 bulan lepas, dan saya target dalam tempoh 2 bulan saya akan jadi master stockist. Dan saya dah jangka dah yang saya akan reach sale saya sebanyak RM500,000 pada hujung tahun ni. Hebat kan? Dan untuk mengetahui Mak Long dengan Mak Ngah juga, saya dah buat Facebook ads dah untuk cari bakal isteri saya. Alhamdulillah, sekarang ni dah 200 lead yang masuk. So lepas ni saya tinggal buat saringan je lah untuk pilih siapa bakal calon isteri saya. Saya suka tengok awak. Rajin bekerja, pandai cari rezeki, handsome, kaya. Sudi tak awak jadi bakal suami saya? Next. Ish. Next. 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 Saya akan berkahwin dengan bakal isteri saya pada 3 Januari 2023. So, Mak Ngah dengan Mak Long dah tak perlulah nak tanya saya lagi bila saya nak kahwin. Alhamdulillah, dalam tempoh 1 tahun, kami akan dikunikan zuriat yang pertama. Dan masa tu juga, kami dah perancang untuk dapat zuriat yang kedua dalam tempoh 2 tahun 4 bulan sahaja. Jadi, Mak Ngah dengan Mak Long tak perlulah nak risau pasal cucu saya, sebab saya dah pun buat WhatsApp group dengan master stokis yang lain. Dan kami dah pun buat mesyuarat untuk jodohkan anak saya dengan master stokis yang sudi. Anak tak... Sabar lho, maklum. Tak apa, tak apa. Saya tak boleh cakap lagi. Saya dah rancang untuk mati dalam iman pada umur saya 80 tahun tau. Jadi sekarang ni saya dah tempah penggali kubur untuk gali kubur saya, gali kubur isteri saya, gali kubur anak saya, gali kubur cucu cicit saya. Sekarang ni Mak Long dan Mak Ngah ada soalan lagi tak nak tanya saya? Sekarang ni saya nak tanya kat Mak Long dengan Mak Ngah pula, bila nak dapat anak kedua? Cucu cicit nak berapa? Haa, ni nak tanya. Nanti mati, dah tahu ke nak ke bumi kat mana? Bertenanglah, mereka hanya mahu berbasa-basi dengan kita sahaja. Hormati yang tua, sayangi yang muda. Video ini dibawakan khas oleh Bliss, sentiasa bersamamu.